podcast ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari kemarin. Dan sebagai tindak lanjutnya, mulai dari PKK pusat, provinsi, sampai kota kabupaten mengadakan gebiar IPATES. Kenapa digebiarkan lagi? Karena semakin hari pemeriksaan IPATES ini semakin tidak teracuhkan. Jadi karena melihat kondisi itu, apalagi kita dalam pandemi COVID, ya semakin tidak acuh ya terhadap pemeriksaan IPATES ini.